Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu! Ayo, siram dengan air! Ayo! Kau masih hidup, Kek. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Kek. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamun. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Dan ujung pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-731 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Yvonne Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Ashari sebagai Panci Saprang, Heri Stiono sebagai Damar Taun, Aris sebagai Pamagatsi, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Suara pertarungan yang terjadi terdengar hingga ke sudut-sudut padukuhan, meresahkan segenap para penduduk. Setelah mereka diguncang oleh kecemasan akibat ulah Pamegatsih sang pemetik kembang, kini mereka dikejutkan kembali oleh suara orang-orang yang berkelahi. Beberapa pemuda mengambil gagasan menyalakan obor dan mendekati pertarungan yang terjadi. Sementara pertarungan tiga pasang pemilik Rajah Kalacakra dan Trinetra itu terus berlangsung dan meningkat tajam, hanya Lare Angon dan Damar Taun yang bertempur dengan cara tersendiri. Kedua pasang tangannya saling melekat mengadu kekuatan. Hey.
itu menangkan gulungan kaca kala cakra. Aku lihat lari Angun dan Damar Tahun bertarung langsung dengan kekuatan melalui tangan. Itu cara bertarung yang lebih berbahaya. Dan aku lihat Badrawati masih bisa mengimbangi Panji Saprang dengan sebaik-baiknya. Badrawati nampaknya baru akan mengalami kesulitan kalau lawannya itu menggunakan ajian yang dahsyat. Ajian Canda Brahma. Baiklah, sebaiknya aku akan meniru apa yang dilakukan oleh Lari Angun itu. Aku akan meniru langsung kekuatanku melawan si rambut putih ini. Dan aku berharap aku masih mempunyai kelebihan kekuatan untuk meremas kepalanya. Mengapa kau berhenti, Nyai? Bagus, ini saatnya. Gila. Tidak bisa. Lepaskan. Pamekasih yang tidak mengetahui apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Pinaka Swasti Ratu menjadi kebingungan. Sebelumnya Pinaka telah melenting dengan kaki kanan terjulur. Pamekasih menyongsongnya dengan ayunan tangan kiri. Namun di luar dugaan saat masih mengapung di udara, Pinaka telah menggeliat sehingga ayunan tangan kanannya meluncur deras. Dan ketika Pamekasih menjejak tanah, telapak tangan kanan Pinaka telah mencengkram dengan kuat ke telapak tangan kirinya. Dan dengan cepat, Pamekasih mengayunkan tangan kanannya menyambar. Namun dengan penuh perhitungan pula, tangan kiri Pinaka menangkapnya. Kedua pasang tangan itu saling melekat. Apa yang kau lakukan? Aku tidak telat. Kita adu. Mana yang lebih kuat? Raja di tanganku atau raja di tanganmu? Gila. Aku tidak mau bertarung dengan cara seperti ini. Lepaskan! Tidak bisa. Kau tidak punya pilihan lain. Tangan kita sudah melekat. Setan keparat. Mampuslah kau di tanganku, Pamekasih. Akan aku banjiri tubuhmu dengan raga bajra. Pinaka Swasti Ratu benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan dengan mendahului. Melalui telapak tangannya yang telah melekat itulah, Pinaka berusaha menyusupkan ajian Raga Bajra. Kekuatan yang semula menggeram di telapak tangan kanannya menyatu dengan dahsyatnya aji Raga Bajra. Meluncur deras melalui telapak tangan kiri. Namun meski agak terlambat, Pamekasih segera membangun kekuatan yang bersumber dari rajah yang melekat di telapak tangannya. Kedua orang itu berdiri tegak bagaikan arca batu. Badrawati dan Panji Saprang segera melenting, masing-masing mengambil jarak untuk memperhatikan apa yang terjadi. Kira, Paman Lari Angun dan Bibi Pinaka bertempur dengan mengambil cara yang berbahaya. Paman Lari Angun mengadu kekuatan melalui telapak tangannya yang saling melekat dengan lawannya. Demikian juga dengan Bibi Pinaka, langsung mengambil kekuatan melawan si setan rambut putih itu. Siapa yang lebih kuat, dia yang akan keluar sebagai pemenangnya. Gila, aku cemas terhadap Bibi Pinaka. Apa katamu, bocah tengik? Apa maksudmu? Kau lihat di sekitarmu, hah? Pamanmu itu memilih mengadu kekuatan dengan cara langsung. Tetapi jangan kau berharap pamanmu itu keluar sebagai pemenang, karena Damar Tahun akan melumatkannya. Dan kau lihat pula di sebelah kanan itu, bibimu memilih cara serupa. Ia memilih mengadu kekuatan langsung melawan adikku. Ia pikir akan memenangkan pertarungan. Tidak mungkin. Aku tahu siapa adikku, dan aku sudah mengenal dengan baik bagaimana kekuatannya. Kau salah perhitungan, Paman Panji Saprang. Salah perhitungan bagaimana? Lihatlah temanmu Damar Tahun itu. Lihat bibirnya. Oh, sudut bibirnya berdarah, Paman. Paman Damar Tahun itu sudah kehabisan tenaga karena melayani kami berdua. Aku yakin telah tenaganya terperas habis, maka Paman Lari Angun pasti akan mampu mengalahkannya. Jika Paman Damar Tahun itu kehabisan tenaga, maka jantungnya akan meledak, benar-benar meledak, Paman. Dan itu ditandai dengan darah yang akan muncrat dari hidung dan telinganya, juga melalui mulutnya. Nah, bagaimana, Paman? Perhitunganmu itu nampaknya memang benar, Padrawan. Nampaknya sahabatku Damar Tahun itu akan mengalami kesulitan. Akuilah kenyataan pahit itu dengan menerimanya. Baiklah, Damar Tahun mungkin mengalami kesulitan, kan? Tetapi aku masih berharap Pamekasih yang akan mampu membuat perimbang. Perempuan itu pasti bisa dikalahkan.
Nampaknya itu juga perhitungan yang keliru. Mengapa kau mengira perhitunganku masih keliru lagi, Badrawati? Karena saudaramu itu sudah tidak mempunyai nyawa cadangan lagi. Sebelum bertarung dengan Bibi Pinaka, kekuatannya telah aku peras habis-habisan. Sisa tenaganya hanya tinggal sampah. Parat demi laknat. Dengan demikian, janganlah paman terlampau banyak berharap. Keparat. Benar, paman. Yang bisa paman lakukan hanyalah mengumpat. Jangan hanya keparat, paman. Cobalah gunakan umpatan yang lebih kasar lagi kalau paman memilikinya. Jemput. Bagus. Umpatan itu kedengarannya lebih meyakinkan. Sesuai sekali dengan wujud paman yang sangat sangar. Hanya orang yang memiliki tembong besar di wajahnya yang patut mengumpat dengan kasarnya. Kalau begitu, maka akulah yang akan membuat perimbangan, Badrawati. Paman bermaksud membuat perimbangan bagaimana? Mari kita tiru apa yang mereka lakukan. Kita langsung mengadu tenaga dan ajian pamungkas. Sayang sekali, paman. Aku tidak mau. Jujur saja, aku mengakui. Nampaknya aku kalah tenaga melawanmu. Maka biarlah aku lebih mempercayakan diri kepada cambukku ini saja. Aku masih merasa penasaran kalau belum berhasil melubangi telinga paman dengan ujung cambukku ini. Bahkan, seandainya paman menggunakan ajian paman yang paling menggentarkan itu, Aji Condo Birowo, aku tetap lebih percaya untuk menggunakan cambuk ini. Mengapa paman tidak menggunakannya? Debah. Kembali Badrawati dan Panji Saprang saling menyerang. Badrawati yang tidak ingin dikalahkan menggenjot kekuatannya melalui ujung cambuknya yang terus berputar mencari celah dan kesempatan. Namun Panji Saprang mampu bergerak sangat cepat. Ada kalanya berputar di tempat bagaikan lesus untuk kemudian mencelat seperti singa. Dalam keadaan yang demikian itulah Lare Angon dan Damar Taun yang bertarung merasa telah sampai di puncaknya. Iblis laknat, berdebah keparat. Aku berhasil. Akan tetapi keadaan tidak lebih baik dari aku harus menata nafasku. Aku harus segera menguasai diriku. Bagaimana keadaan mereka? Nampaknya tepat seperti apa yang aku katakan, Paman Panji Saprang. Tamanmu amruk berkelojotan. Wajahnya penuh darah. Ia sedang sekarat. Memegangi nyawanya agar jangan segera oncat. Pamanmu? Pamanku duduk bersemedi untuk segera memulihkan kekuatannya. Ia memenangkan pertarungan ini. Iblis! Panji Saprang yang geram melihat Damar Taun berkelojotan di tanah bermaksud melanjutkan pertarungannya melawan Badrawati. Namun perhatiannya tertuju pada Pinaka dan Pamekasi yang telah menjamah puncak dari kekuatan masing-masing. Kedua tangan Pinaka dan Pamekasi yang saling melekat itu telah mengepul diselubungi oleh kabut. Badrawati menjadi sangat tegang. Tidak apa-apa, Badrawati. Syukurlah, serah takkan copot jantungku, Bibi. Aku tidak apa-apa. Tetapi... Kenapa, Bibi? Raja. Raja. Mengapa? Raja di tangan kiriku lenyap. Lihat, Badrawati. Telapak tangan kananku. Lihat ini.
Pinaka menggigil oleh kejadian yang dirasakannya sangat luar biasa itu. Pinaka memperhatikan tangan kirinya, namun rajah mata Durga itu telah lenyap. Dan Pinaka lebih terbelalak lagi, melihat di tangan kanannya sekarang justru terdapat rajah Kalacakra. Apa yang telah terjadi, Badrawati? Raja di tanganku hilang, sekarang di tanganku. Aku justru ketempatan Raja Kalacakra. Mungkin tertukar, Bibi. Tertukar? Lihat, Tuan Bibi juga sedang kebingungan. Memperhatikan telapak tangannya. Benarkah demikian, Badrawati? Jagat Dewa Batara yang maha agung, memang maha besar dan maha adil. Akhirnya Bibi terbebas dari Raja Durga itu. Dan bahkan Bibi memiliki Raja Kalacakra. Benar, Badrawati. Rajaku telah tertukar. Hei, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kalian berdua seperti orang yang kebingungan? Pamenggar, ada apa? Apa yang membuatmu bingung? Lihat, Kakang. Telapak tanganku. Raja di tangan kananku hilang, Kakang. Sekarang di tangan kiriku ada seperti ini. Lihat, lihat. Raja mata Ibu Durga. Bagaimana, Kakang? Nyai, apakah kau juga mengalami hal yang sama? Ya, rajahku berubah. Kalau begitu, kalian telah saling tukar-menukar Raja Kalacakra dan Raja mata Ibu Durga. Pinaka Swasti Ratu seperti masih sedang bermimpi. Berkali-kali kakak kandung Gamaswara itu memperhatikan telapak tangannya. Namun rajah di telapak tangan itu memang berubah. Tangan kirinya telah bersih. Namun sebaliknya di tangan kanan telah tersimpan rajah Kalacakra. Hati Pinaka Swasti Ratu benar-benar meluap karena gembira tiada terkira. Pinaka Swasti Ratu seperti masih sedang bermimpi. Berkali-kali kakak kandung Gamaswara itu memperhatikan telapak tangannya. Namun rajah di telapak tangan itu memang berubah. Tangan kirinya telah bersih. Namun sebaliknya di tangan kanan telah tersimpan rajah Kalacakra. Hati Pinaka Swasti Ratu benar-benar meluap karena gembira tiada terkira. Sedang bermimpikah aku ini, Badrawati? Tidak, Bibi. Aku menjadi saksi. Bibi benar-benar tidak sedang bermimpi. Rajaku dengan rajanya tertukar. Iya. Mengapa bisa demikian, Le? Kau bisa menjelaskannya? Raja Kalacakra itu adalah simbol raja yang membela kebenaran. Raja itu tidak kerasan tinggal di wadah yang tidak sesuai. Raja Kalacakra itu mungkin tidak kerasan ikut orang yang berbuatannya seperti orang itu. Begitukah, Badrawati? Mungkin, Bibi. Dan sebaliknya juga demikian. Maksudmu? Raja Mata Durga itu tidak kerasan tinggal pada tubuh Bibi. Jiwa Bibi sama sekali tidak sesuai dengan sifat raja itu. Bibi berjiwa bersih dan suci. Bibi membela kebenaran, bertolak belakang dengan sifat Raja Mata Durga itu, yang justru harus menggelar kejahatan dan kegelapan. Demikian juga dengan pemegasi itu, tidak sesuai dengan sifat dan tindak perlakuannya, yang suka menggumbar nafsu dan akara murka. Maka tidak aneh kalau raja itu sekarang tertukar. Bukan main, Le. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Aku bebas. Aku telah bebas dari pengaruh kekuatan terkutuk itu. Dengan demikian, aku telah bisa dengan sepenuhnya mengabdi kepada keselamatan anakku. Tanpa raja apapun, aku akan membela anakku dengan taruhan nyawaku, Le. Apalagi dengan Raja Kalacakra ini di tanganku. Membuatku semakin mantap untuk melakukan apapun demi keselamatan anakku. Kabeswara. Tak hanya Pinaka yang kebingungan dengan tertukarnya rajah yang semula berada di telapak tangannya. Demikian juga dengan Pamegatsi, sang pemetik kembang berambut putih itu pun bingung memperhatikan telapak tangannya. Sebenarnya apa yang kau alami, Pamegatsi? Aku tak tahu, Kakang Saprang. Tetapi rajah itu tertukar. Rajah di tangan kananku lenyap. Sebagai gantinya telah muncul rajah mirip dengan milik Kakang, Rajah Mata Durga. Apakah kau menyesali keadaan itu, Pamegatsi? Entahlah, Kakang. Keadaanmu lebih bagus. Kita memiliki raja sejenis dengan sifat dan tanggung jawab yang sama pula.
Dengan demikian, kau tak perlu menyesali Pamegatsi. Iya, Kakang. Kita gempur kedua orang itu. Baiklah. Padrawati, bagaimana, Bibi? Dadaku terasa penuh, Lek. Aku merasa tiba-tiba memiliki kekuatan yang berlipat-lipat. Keberanian yang tumbuh dan mekar siap untuk menghadapi keadaan macam apapun. Aku tak menyimpan rasa cemas lagi, Lek. Syukurlah, itu sangat baik, Bibi. Dengar, Padrawati. Bagaimana, Bibi? Kita sekarang telah memiliki Raja Kala Cakra yang sifatnya sejenis. Kita lanjutkan pertarungan dengan bahu-membahu. Lanjutkan pertarunganmu dengan Panji Saprang. Pancing dia agar menggunakan ajiannya. Sementara aku akan tetap menyibukkan orang berambut putih itu dengan banjir bandang. Ingat, pancing orang bertembung besar di pipinya itu agar menggunakan ajian andalannya. Condro Biruwo. Benar. Lalu? Orang itu tidak mau menggunakan ajian Condro Biruwo itu terhadapku. Mungkin kalau terhadapmu, dia akan menggunakan ajian itu. Sibukkan dia dengan permainan cambukmu. Gerayangi terus bagian wajahnya dengan lucutan-lucutan yang akan membuatnya marah. Semakin marah, semakin baik. Sehingga ia akan membangkitkan ajian Condro Biruwo dengan kemarahan yang tiada terkira. Kemarahannya mungkin justru akan menguntungkan kita, Padrawati. Sebenarnya, aku merasa gerih berhadapan dengan ajian itu, Bibi. Bukankah ajian itu akan bisa beranak pinak membelah diri? Kita nanti bertukar musuh. Apakah Bibi merasa yakin akan bisa menghadapinya? Aku telah berulang kali berhadapan dengannya. Aku mengetahui bagaimana cara menghadapinya. Baik, Bibi. Padrawati melangkah dengan cambuknya. Binaga Swasti Ratu dengan sebuah keyakinan yang besar juga melangkah. Keduanya kemudian telah berhadap-hadapan dengan Panji Saprang dan Pamegatsi. Agak di kejauhan, beberapa orang yang telah mendekati arena pertarungan dengan membawa obor yang sedang berkelahi merasa tidak keberatan karena nyala obor itu justru membantu menerangi keadaan. Bagaimana? Pintar bicara, pancing dia agar semakin marah. Beres, Bibi. Hei, aku berbicara kepadamu berdua. Ada apa, Paman Panji Saprang? Bagaimana? Apakah perkelahian akan dilanjutkan? Wah, ini benar-benar sebuah tawaran yang aneh. Apakah Paman justru berkeinginan agar pertarungan ini dihentikan? Hanya sampai di sini saja, begitukah? Aku merasa pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan. Keperluanku yang utama hanyalah mengambil adikku yang telah kalian tawan. Dan itu telah terpenuhi. Aku akan pergi. Bagaimana dengan Damar Taun? Apakah Paman akan meninggalkannya di sini? Kalau ia mati, kami tak ingin repot-repot untuk menguburnya. Aku justru akan membuang mayatnya begitu saja di sungai. Kalau masih hidup, aku sangat ingin mengikat tubuhnya dan aku bakar hidup-hidup. Aku akan membawanya. Boleh, Paman. Namun sebelumnya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kalau Paman mengetahui jawabannya, tolong rasa penasaranku diobati. Apa? Paman memiliki sebuah perhiasan yang bagus sekali. Maksudku, menurutku nampak bagus dan indah. Bisakah Paman memberitahuku bagaimana caranya agar aku bisa memiliki tembung sebesar itu? Wah, kenapa, Paman? Iblis. Loh, kok malah marah? Oh, memang bocah yang Pamegatsi, kita lanjutkan pertarungan. Aku tak akan merasa puas hatiku kalau belum merobek mulutnya dan mencabuti semua giginya. Tentu menggelikan sekali kalau aku tak mempunyai gigi. Paman tentu akan merasa geli kalau kepala paman ku emut padahal aku tak mempunyai gigi. Iblis! Nah, Paman Panji Saprang, janganlah paman bermaksud meninggalkan tempat ini. Paman boleh pergi membawa Damar Taun dan adikmu itu. Namun paman harus meninggalkan, tak perlu kepala, tapi cukup tembung di bibi paman itu. Aku akan membantu paman mengelupasnya dengan ujung cambukku ini. Iblis. Hati-hati kepalamu, paman. Mana Condro Biruwo itu? Mana? Condro Biruwo tai kucing mana? Iblis. Ini lagi. Kau
Kaki paman berhasil mendarat di tengah-tengah dadaku. Apa rasanya? Kau akan sekarat, bocah tengik. Kaulah yang akan sekarat. Mana ajian jodoh biru itu? Mana? Aku ingin melihat seperti apa wujudnya. Kau akan bisa memecahkan kepala bajang tiaramu itu dengan ayunan cambukku ini. Jangan sebut aku Bajrawati. Jangan sebut aku Bajrawati. Bajrawati benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan Pinaka Swasti Ratu. Dengan kata-katanya, Bajrawati berusaha menyerang perasaan dan dengan ujung cambuknya yang berkali-kali melintas dan menyengat wajah, membuat Panji Saprang semakin marah. Bagaikan orang gila, Panji Saprang menyerang Bajrawati. Namun dengan lincahnya pula, Bajrawati berusaha mengimbangi. Jangan hanya bingung saja kau, Pemegatsi. Kita masih akan melanjutkan perkelahian. Sebenarnya siapa namamu? Kita telah berkelahi dari tadi. Kau masih belum tahu namaku? Sebut siapa namamu? Aku ingin mendengar kau menyebut namamu. Namaku Pinaka. Hanya Pinaka? Pinaka Swastirati. Sebuah nama yang bagus. Nama yang indah dan membawa makna yang dalam. Seperti angin pagi yang menyentuh bunga-bunga dan dedaunan yang masih dibasahi embun. Jangan membuah dan bersiaplah. Agar aku tidak dianggap menyerang orang yang tidak siap. Tunggu. Ada apa? Aku ingin beristirahat. Entah mengapa aku merasa tidak berkeinginan untuk berkelahi. Kenapa? Karena kau seorang perempuan. Aku gelisah. Hah, aku tidak peduli. Apakah kau akan mempersiapkan diri atau tidak? Aku akan menyerangmu. Oi, pergi kemana sifat kesatriamu? Menghadapi manusia yang sebenarnya setan semacam kau, tidak perlu harus menggunakan sikap kesatria. Baiklah. Aku tak keberatan kau akan membunuhku. Namun berilah aku kesempatan untuk mengagumimu. Apa maksudmu? Ya, meski wujudmu tidak karuan, namun aku tahu, sebenarnya kau cantik. Terutama mata dan pipimu. Kau memiliki mata dan pipi yang bagus. Rambutmu juga panjang. Kutismu pun bagus. Jika kau sempat memperhatikan keadaanmu, kau akan menjadi perempuan yang mengagumimu. Orang ini bermaksud merayuku. Ia mengira rayuannya akan mempan diterapkan kepadaku. Boleh. Keluarkan saja segenap rayuan gombalmu. Hal itu akan membuatmu lengah dan kurang hati-hati. Aku harus memanfaatkan keadaan. Mumpung dia tidak sadar, aku akan menghadirkan saudara kembarku, Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Pinaka Swasti Ratu tak memerlukan memejamkan mata dalam mengheningkan cipta. Hanya sekejap dia melakukan, dan dua wujud kembar sebagaimana dirinya sendiri itu telah hadir justru di belakang Pamekasi. Pamekasi sendiri belum menyadari apa yang terjadi. Sementara di sisi yang lain, Bajrawati terpaksa harus memeras keringatnya karena Panji Saprang menyerangnya bagaikan banjir bandang. Dan bahkan tak peduli terhadap rasa sakit yang ditimbulkan oleh setiap sentuhan cambuk. Pamegatsi, bahwa aku memiliki wajah yang menarik, pipiku dan mataku. Iya, kau memang menarik. Seandainya kau sempat merawat diri, barangkali aku tak akan bosan-bosan mengagumi. Hanya sekedar mengagumi? Kalau kau tak keberatan, aku ingin lebih dari sekedar mengagumi. Kata-katamu menunjukkan hatiku, Pamegatsi. Tapi menolehlah ke belakang. Apakah dua yang lain itu juga cantik dan menarik? Pamegatsi yang menoleh ke belakang terbelalak memandang dua wujud sebagaimana Pinaka, memandangnya dengan tatapan mata yang sirik. Pamegatsi menggigil gemetar. Tiga wujud Pinaka Swasti Ratu itu bergeser mengepungnya. Nah, apa yang akan dilakukan Pinaka Swasti Ratu? Mampukah Bajrawati memancing Panji Saprang agar menggunakan ajian Candra Birawa untuk melawannya?
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.